teman-teman dari TJBB. Siap, mantap. JBN juara. Siap. Persiapannya dari kemarin kali ya? Persiapan kita udah seminggu yang lalu. Minggu lalu persiapannya. Gitu ada keputusan kita masuk grand final, ya. Udah kita prepare. Jakarta Electric menang. Ya, makasih. Makasih, Pak. Siapa, Pak? Tata, oh, Tia Ramada. Dari mana ya, Pak? Saya kebetulan sekarang udah bertugas di PT SPP. Oh. Sinergi Properti Pratama. Apa ya? Anak usahanya api. Dana pensiun. Oh, itu apa? Ternyata kalah sakti, guys. Kalah sakti sama ini. Oh, kalah sakti. Tapi seneng ya, Pak Muhar saya. Kukis, hebatnya. Oke, semangat. JPN juara. Iya. Dari mana ini? Dari Bandung, dong. Jojo dari Bandung, ya? Iya, dong. Dari Bunda doa. Doanya mudah-mudahan bermain dengan baik, menunjukkan performance yang baik, sehingga hasilnya bisa juara. Satu, tentunya. Yo, makasih. Insya Allah akan menjadi juara. Yang ketujuh. Yang ketujuh? Insya Allah. Oke. Okay. Semoga menang. Mantap. Dari PLN Batam. Mungkin yang belum kenal, memperkenalkan diri dulu, Bang. Ya, perkenalkan. Saya Hairullah, Direktur Bisnis PLN Batam bersama keluarga. Malam ini hadir di GBK Arena untuk mendukung JE, PLN JE Electric untuk menang di Grand Final malam hari ini. Berarti jauh-jauh datang dari PLN Batam, ya? Iya, kita di PLN Batam ini ada berapa ribu orang? Ada berapa ribu orang? 48 orang. 48 orang hadir malam ini untuk terus tetap mendukung PLN untuk Grand Final malam hari ini. Mungkin terakhir saya ketemu waktu di Bandung ini. Ah, waktu dulu namanya apa? Lomba Inovasi, Bang. Nah, sekarang dia di mana, Kak? Di PLN Pusat. Oh, di pusat, ya? Yes. Oh, insya Allah. Ini keluarga, ya? Yes. Wah, Bang. Apa, Ge? Ya, aja ya. Benar. Di B2B semua, Pak. Mana? Oh, B2B. Ah, tadi udah ketemu TJBB udah. Oh, iya. Jauh-jauh nih, dari Pontianak nih. Bunda Jos, gimana? Baru datang atau gimana? Oh, baru datang. Demi demi apa ini? Sukseskan, mendukung Jakarta Electric. Kemarin, yes, ini sih. Ini ketua kita ini, Jos. Aduh, sehat, Bang. Dari mana nih? Dari Banten, Bos. Wow. Jawara. Banten. Banten. Rombongan Jateng dong. Iya. Mana pernah ketemu deh? Ya. Terakhir ketemu di NTB sebelum di Cibubur. Masya Allah. Udah berapa ini? Satu. Empat. Ini empat nih. Hah? Empat. Ini dua. Ini dua. Ini empat. Empat. Wah, lawan juga sehat. Jangan udah oh. Nah, ini sahabat saya yang udah cukup lama nih nggak ketemu. Baru sekarang alhamdulillah ketemu di karena mainnya di Jakarta lagi. Karena ini Jakarta. Udah saya ke off dari jalan, ya udah pensiun. Ya Pak, sama-sama orang lama kita, Pak. Gimana? Lihat Proliga 2024 keseluruhannya gimana nih, Pak? Ya makin menarik. Terus sekarang udah ada challenge juga, makin oke lah pengemasannya, makin oke. Ya nggak bisa dibandingin sama dulu ya, karena beda sponsor apa segala macam. Tapi overall makin meningkat kualitas pemain, pelatih yang datang, termasuk pemain asing. Saya hai aja buat teman-teman di PLN. Semoga bisa ketemu di proliga selanjutnya. Amin. Ternyata beliau masih ingat ada nih, masya Allah. Terima kasih nih, udah waktu kesempatan kita bersilaturahmi nyata. Iya, ya. Betul. Oke, makasih. Thank you.
like, comment, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe IKPLN TV karena akan ada video baru setiap harinya.